Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawanku semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Salam jumpa kembali. Terima kasih yang sudah setia menonton, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Ini kali ini saya mau gulung spool 1 kilo 12 volt dan 24 volt ya. Primernya 1,6 mili dan sekundernya nanti adalah 0,5 mili ya. Bahan yang diperlukan yaitu ini satu pelapis, boleh pakai apa aja ya, pakai kalender bekasnya boleh, penting kertas ya. Ini karen 2,5 ketebalannya ya, 2,5 cm panjangnya, ini terlilit 9 cm ya. Ini pakai papan solid ya, udah ada pelapisnya. Oh ya, untuk yang memesan di Shopee itu banyak sekali ya, yang belum terkirim banyak ya, karena ada kendala di perakitan, jadi harap sabar. Yang pesan WA juga banyak yang belum terkirim. Oke ya, kita lanjut penggulungannya. Ini untuk primernya 1,6 mili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awalan kita mah pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan aja ya untuk awalan. Kita mulai. Ya kalau untuk awalan pokoknya pelan ya, nggak masalah. Oh ya, ini tadi di intake current-nya itu saya lapisin pakai isolasi terlebih dahulu biar nggak langsung connect ke besinya, dan langsung saya kasih pelapis kertas lagi ya. Bang, motor bang. Dari. Dari. Stop. Dari. Bang. Oke. Nah. Cukup nih ya, satu set pertama ya. Satu set pertama cukup sekian. Lapis aja nih. Oke kawanku, ini di sub pertama kita langsung potong kawatnya, kita keluarkan satu
Ya, ini sub pertama, keluarkan. Ini sub kedua, sub sambungannya nanti di luar ya. Nah, ini nanti sambungan di luar untuk aki 12 volt dan yang ini untuk aki 24 volt ya. Jadi nanti 12 volt 3 sub. Terus 24 voltnya 4 sub. Kalau kita tekuk ya. Jadi kalau kita tekuk split trafo dikeluarin di sini, tekuk sini ya kalau trafo. Nah, itu ya. Bisa, tapi resikonya nanti dia di sela-sela ini dia ada pergesekan. Itu yang membuat kebocoran arus ya. Karena udah beberapa yang saya coba seperti itu. Jadi saya lebih aman langsung dikeluarin di sini udah aman. Nanti sini enggak ada pergesekan dia walaupun geser-geser. Aman terlindung oleh ini ya. Oke ya, kita lanjut sub kedua. Sabar ya, ini benar-benar ribet ya. Jadi harap sabar yang belum terkirim ya. Bukannya nggak dikerjakan, tapi ini butuh ketelitian ya. Butuh kesabaran pokoknya kalau bikin seperti ini. Insya Allah kualitas nomor satu saya utamakan ya. Lanjut untuk awalan kita pelan aja. Tidak. Oke. Ini sub kedua ya. Sub kedua. Tadi udah ditekuk, kita lanjut sub kedua. Ini sub kedua. Ini ada celah sedikit nggak apa-apa ya, karena bukan awalan baru ya. Oke. Untuk pengamanan ini dari awal sub baru ya, jadi agak turun nggak masalah, tidak mengurangi kualitas induksi ya. Nah, biar lebih aman. Oke, kita kasih lagi pelapisnya ya. Gede ini nggak apa-apa, nanti ini sampingnya kasih isolasi lagi, sampingnya kita kasih isolasi lagi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut sub ke 3 ya. Pelan-pelan aja ya. Pinggirin harus pelan-pelan ya. Berkali-kali.
Oke, ini sub ke 3 ya. Terakhir ini sub ke 4 ya nanti ya. Ini kita sub pinggir kita kasih pelapis seperti ini ya. Fungsinya yaitu supaya menghindari bocoran dari sisi pinggir ya. Bocoran dari sisi pinggir. Ini sub terakhir ya. Sekarang kita mulai sub terakhir ya, empat. Nah, kita naik dikit gak masalah segini ya, pelan aja. Ini kencang banget nih. Oke, kencang aja susah kawan. Bagi yang belajar silakan. Insya Allah ini pokoknya tenaganya kuat ya. Primer 1,6 mili ya. Oke ya, ini nanti 4 sub langsung kita keluarkan ke sini ya. Oke, terima kasih yang sudah setia mengikuti channel YouTube saya. Yang senang diculikan, silakan harap sabar, semuanya terkirim. Insya Allah semuanya terkirim dan intinya harap sabar ya. Yang penting kualitas saya utamakan, oke. Kita tunggu nanti gulung sabarnya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal lanjutin sedikit lagi ya. Ciao, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.